Di Malaysia ni ada banyak je expo yang orang buat, festival ataupun event yang jenis benda-benda jual produk ataupun servicing masing-masing lah. Contohnya macam terbaru saya punya akan masuk, akan datang ialah Outdoor Expo Malaysia lah, yang akan berlangsung di Kelantan Jaya pada 2 hingga 4 Jun ni. Dia sesuai untuk pengunjung yang berminat untuk cari barang, camping, hiking, bersukan. Sukan ni banyak-banyak jenis lah, sukan air ataupun sukan macam-macam. Sebab yang akan join ni ialah Decathlon juga, ada juga dalam tu. Tapi kiranya semua yang ada kat sana memang boleh tengok, ada pertunjukan caravan dan juga 4-wheel drive yang dia pakai untuk buat camping. Dan juga ada survival punya knowledge, punya course yang akan bertunjuk dekat untuk orang ramai. Free ke? Free, tak ada masalah, semua free je. Dan parking senang sebab dekat kawasan parking yang tak berbayar kat sana lah. Belum, tahun lepas dah buat, ni tahun kedua. Alhamdulillah respon dan juga trafik memang tinggi lah, kira sangat-sangat bagus lah. Positif reaction daripada orang datang lah kiranya. Dan juga dia akan jadi yang terbesar lah kiranya. Selain daripada yang pernah masuk yang sebelum ni, expo untuk mancing pun pernah masuk. Dan dia pernah masuk expo-expo yang berkaitan dengan motor pernah masuk juga. Tapi yang paling best masuk adalah expo yang berkaitan dengan outdoor dan juga sukan lah. Dia baru lagi nak dekat Malaysia. Actually, dulu pernah ada buat, tapi selepas COVID dah tak ada dah. That's why yang terbaru punya buat ni lebih kepada local brand dan juga international brand. Jadi sekarang ni Expo Outdoor yang baru punya organizer ni, dia buat untuk yang lebih affordable kepada vendor-vendor untuk join dan juga lebih senang orang datang. Jadi tak mahal mana dah. Jadi bila buat gitu barulah alhamdulillah semua orang boleh merasa. Sebab sebelum ni saya dengar Expo yang sebelum COVID ni memang sewa mahal. Jadi agak tak ramai vendor-vendor ataupun business owner yang melibatkan barang outdoor dan sukan ni, dia tak boleh nak join pasal mahal sewa. So ni salah satu tempat yang sesuai lah untuk kita orang expose pada market lah kiranya. Expo tahun lepas lebih kurang, dia orang cerita dia target lebih kurang 28,000 ataupun 25,000 macam tu. Tapi yang datang traffic hari tu dia orang check dekat 40 lebih 40 lebih ribu. And then this year dia orang target lebih kurang 70,000, insyaAllah. Tapi vendor yang ada berapa? Vendor yang ada tahun lepas adalah lebih kurang 60 vendor. Tapi tahun ni dikhabarkan lebih kurang 90 lebih ke 100 macam tu. Ada dah bertambahlah vendor yang masuk. Yang bagusnya di sana, di expo yang kita akan hadiri nanti ni, dia ada pertunjukan oleh geng-geng yang melibatkan menggunakan tali. Ada juga jenis trainer yang akan bagi peluang dekat orang ramai untuk menggunakan tree climbing. Pengguna pun boleh datang untuk rasa macam mana tree climbing dengan bantuan dia orang. Ada macam-macam, ada yang caravan style punya outdoor dan juga pelibatan oleh badan uniform ATM serta lain-lain badan uniform juga yang masuk. Ada aktiviti-aktiviti untuk keluarga pun ada juga kat sana. Kerja tu sukan pun ada juga dia orang buat macam tu lah. So kalau macam ada yang macam nak cari barang-barang camping gears ke, kemah ke, apa-apa barang-barang yang berkaitan outdoor, semua ada kat sana. So boleh datang check barang mana yang berkenan, sebab kita ada bagi harga special. Sebab dekat festival ni memang bukan harga retail, memang harga discount banyak kan. That's why kalau macam datang kat sana, alhamdulillah semua dapat harga yang lebih selesa dengan poket lah kiranya.